Wihadi Wianto, anggota DPR RI Dapil 9 Tuban Bojonegoro dari fraksi Gerindra bersama DPC Gerindra Tuban menggelar vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat setempat secara gratis. Ribuan dosis vaksin disediakan untuk membantu pemerintah mempercepat pembentukan herd immunity. Politisi kelahiran kota Ledre itu menambahkan, kegiatan vaksinasi di Tuban tidak hanya satu tempat namun ada 5 tempat. Setiap lokasi pihaknya menyiapkan 300 hingga 500 dosis vaksin jenis Sinovac. Untuk mendorong masyarakat agar mau divaksin, lanjut Wihadi, pihaknya menggandeng kader Gerindra, akar rumput dan aparat TNI, Polri serta petugas medis. Ditegaskan Wihadi, temuan di lapangan capaian vaksinasi di Tuban masih minim lantaran masih ada masyarakat yang takut disuntik vaksin. Melalui jaringan dan para kader, pihaknya gencar sosialisasi dengan memberi pengertian kepada masyarakat. Ini kegiatan vaksinasi ini adalah di mana kita mendukung program pemerintah dalam masalah gerakan vaksinasi nasional, ya. Jadi kami sebagai DPR RI mempunyai kewajiban juga untuk mempercepat herd immunity ini dengan vaksinasi. Jadi kegiatan hari ini adalah memang kita lakukan dan tidak hanya satu tempat, tetapi di Tuban ini ada beberapa tempat, ya. Kemarin kita sudah di Lumpang, ya. Kemudian hari ini kita di Soko, di Tuban, terus kemudian di Bancar, kemudian di Jatirogo, ya. Jadi ini adalah memang kita membantu pemerintah Kabupaten Tuban juga, yang mana angka vaksinasinya masih cukup rendah, hanya 38%, gitu kan? Jadi kita dorong dari sini juga kita dengan pihak kepolisian juga tadi sudah bekerja keras untuk bagaimana membuat masyarakat mau vaksin. Karena dari beberapa kali pertemuan memang itu sepertinya ada masyarakat yang masih takut vaksin. Nah, disinilah peran kita. Kita dengan melalui jaringan kita, dengan kader-kader kita mencoba untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Dan salah satunya ya kita melakukan vaksinasi ini. Ini adalah vaksinasi yang kita harapkan bisa mempercepat herd immunity di daerah Tuban. Untuk saat ini setiap lokasi titik itu minimal itu sekitar 3-500 satu titik, ya. Jadi kita ada beberapa titik. Jadi ini kerjasama dengan Dinkes Tuban juga, Kabupaten Tuban yang menyimpan vaksin kami, ya kan, yang vaksin dari Jakarta juga itu cukup baik, saya kira. Jadi ini memang distribusinya juga cukup baik. Saya kira persediaan akan cukup banyak. Jenis vaksin? Untuk saat ini Sinovac yang kita berikan, ya. Tapi mungkin juga ada beberapa yang AstraZeneca kita berikan nanti, karena sesuai dengan kebutuhan nanti dan kepersediaan kita juga. Tapi yang dari kami adalah Sinovac. Ini memulainya baru pertama untuk yang vaksinasi dari Gerindra. Tetapi ada kita juga menerima beberapa masyarakat yang mereka melakukan suntikan kedua, yang waktunya bisa ini kita samakan. Jadi kami tidak mempisah-pisahkan yang dua yang mana, yang satu yang boleh atau satu nggak boleh, tetapi satu boleh, yang dua pun juga kita terima, ya kan? Jadi saya kira kita intinya adalah mempercepat angka vaksinasi ini agar secepatnya bisa naik. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.